udah nggak ada bisa dibedakan guys, penampilan sama bentuker. Paling yang beda sekarang aksesoris di dalam guys. Ini guys, kita mau pasang ke ribbon bentuker OM. Kita pasang ke ribbon ya guys. Hole 5, PCD 114,3. Ini guys, ini barangnya. Ini guys, ini spek-spek komplit guys juga guys. Kita pasangin ke ribbon 6,5 in. Tuh, mulai pasang ya guys. Kita sini guys, tuh. Kita pasangin ke sini ribbon. Ribbon nih lagi proses dongkrak, udah didongkrak semua. Tuh. Kita pasangin ke sini, udah kepasang satu ya. Ini contoh. Ini penampilan baru kepasang satu, guys. Baru kepasang satu. Tampilannya begini. Nih guys. Ini tetap dicek fungsinya, kondisinya, kerja harus seperti ini, proses pemasangan di dalam pasukan pemasangannya kayak gini tuh. Tukar tambah sama yang ini ribbon aslinya guys. Ini aslinya ribbon. Aslinya begini, ring 16 ganti ring 17 ribbon. Nah, kayak gini guys. Coba kita dampingi berdua deh guys. Jadi ribbon itu kayak gini. Ini guys, jadi berubah yang ribbon kayak gini, bentuker kayak gitu tuh lebih jantan. Jadi mobil kelihatan jadi bentuker, cuma beda velg. Ini guys, contoh ya. Ya ini ring 16, ganti 17. Ini contoh guys. Tuh. Proses lagi masang. Ini tumpukan yang bekas tukar tambah guys. Berat guys. Barang OM itu berat guys. Tuh. Cek, dicek, terus dibalan dua. Tuh lagi proses balan. Pasang. Ini kayaknya rada-rada bal sporingnya nih guys. Sporingnya sudah mulai berubah. Kita pindah ke belakang lagi no. Belakang. Ini kayak gini pemasangannya guys. Baut ori begini guys. Baut ori begini, itu sama ribbon, Innova, segala macam. Pokoknya 90% baut yang dipakai Toyota kayak gini. Tapi kalau Avanza biasa ya, Avanza doang yang biasa. Semuanya kayak gini. Walaupun itu Yaris, Etios, sama kayak gini. Yang beda itu cuma Avanza doang, bautnya biasa. Kalau Vios sama juga kayak? Kalau Vios sama baut masuk itu. Jadi lebih cengkeramannya lebih kuat. Itu perbedaan yang OM-nya dari yang tidak. Perlu Anda ketahui yang OM sama yang tidak begitu guys. Ini contohkan tumpukan bautnya begini. Ini baut yang ori gini. Kalau baut yang biasa, dia nggak ada lehernya nih. Nggak ada lehernya. Tuh.
lagi proses pemasangan. Gitu guys. Tuh, udah hampir selesai semua. Udah hampir selesai. Tetap sama pasukan kita. Pasukan berani mati semua nih guys. Wait a minute. Who are... Ini Pak Isa pilih siap bertempur guys. Nah, ini Pak Irwan juga siap bertempur. Good job. Ini contoh ya guys, stok-stok kami. Boleh mampir guys ke toko kami guys. Jalan Raya Lambang Sari, Tambun Selatan. Pas di sampingnya Keren Wisata atau Duku Bima. Di sini guys lokasi kita. Pilihan banyak guys, lumayan tuh. Bisa segala macam pembayaran guys di sini bisa. Tuh. Nih guys. Proses lagi masang. Kayak ini. Proses lagi masangnya tuh. Baru kepasang dua belakang. Sisa yang depan. Tuh, diturunin. Ah, kalau yang ini jalan kelihatan di atas ini Joyce guys. Joyce. Iya guys. Ini guys tampilan setelah terpasang. Ini tampilannya guys. Ini mas ya guys. Kenalnya mas ya pelanggan kita. Tuh. Aduh. Nah, dia nih tampilannya ya. Jadi setelah full terpasang, jadi tampilan berubah jadi Venturer. Cuman selisih kalau kelihatan di body ya, cuman pelek doang. Venturer sama Ribbon itu cuma pelek doang kalau dari body. Perbedaannya, guys. Tuh. Tuh, proses pemasangan satu lagi sama Isap pilih. Guys. Ban kondisinya baru guys, tuh bintik semua. Baru semua. Kita tetap jual second ya guys kondisi gini. Soalnya kenapa kita juga belinya second. Tetap kita jual second juga. Belakang Surya Paris yang lagi semir, di depannya Isap Pili yang lagi pemasangan. Iya guys. Baut. Oke. Ah, jadi semua di sini sih guys semua. Nih, ini guys kondisinya. Tuh. Udah berubah tampilan jadi Innova Venturer. Nah, ini kita wajib kasih tahu ya guys. Ini kalau sporingnya wajib kalau ban itu ya. Ini kagak ada sporing nih, di sini masih tebal. Di sininya habis. Karena apa? Miring. Miring pemakaian depan. Kalau udah begini wajib ya guys di sporing. Nih, sama nih kiri kanan. Kiri kanan sama. Ini guys, tuh. Miring juga semua, miring, miring. Nah, ini mobil udah wajib sporing nih guys. Wajib. Jadi konsumen kita ini kita suruh wajib sporing, nggak boleh tidak. Ban yang bisa tahan 3 tahun jadi 3 bulan. Nah, itulah fungsinya sporing guys. Nih kayak gini tampilan ya. Tampilan setelah terpasang full. Belakang kiri, depan kanan sudah terpasang,
nih tampilannya. Itu juga. Tuh, gitu tampilan guys. Tampilan kita lihat saya sudah disemir sama Surya Paris. Setelah disemir begini guys tampilannya gagah guys, lebih jantan lebih maco tuh tampilan mantap tuh tampilan guys, benar-benar keren guys. Jadi nggak usah beli Venturer juga udah bisa, ganti pelek doang jadi mobilnya Venturer. Tuh, apalagi mobil warnanya hitam pas. Sekarang kita ambil posisi belakang kanan. Kita ambil posisi belakang kanan. Begini guys, tampilannya guys. Belakang kanan kayak gini nih, keren. Kita dekatin tuh. Dekatin. Guys, tampilannya guys. Coba kita ambil setelah selesai. Di belakang kiri. Tampilannya begini guys. Tuh. Mantap guys. Sudah benar-benar kayak Venturer guys. Udah nggak ada bisa dibedakan guys penampilan sama Venturer. Paling yang beda sekarang aksesoris di dalam guys. Kalau penampilan luar udah 99% sama. Tuh, Venturer. Harga mobilnya beda 65 juta guys. Venturer sama Ribbon. Ini guys, semangat dibelek guys. Pelek baru ya, pelek baru, ban kondisinya baru, tapi second. Kondisi baru, tapi second, bannya. Ini depan masih dalam penyemiran, kita belum bisa ambil videonya secara full, karena masih ada orangnya yang nongkrong di situ. Nih, sekarang kita ambil full nih. Kita ambil full. Kayak gini nih penampilannya. Penampilan setelah selesai penampakannya kayak gini, benar-benar tongkrongannya udah jadi Venturer 99%. Sisa yang 1% di dalam aksesoris ya. Oh, penampakan buset ganteng banget mobil ininya. Oh. Sekian dulu info-info tentang pelek Venturer dan Ribbon. Jangan lupa subscribe, like, share. Semoga info-info ini bermanfaat untuk konsumen kami atau penonton setia kami PMB Wheel. Nah, ini penampilannya. Jangan lupa komen juga guys. Komen pertanyaan boleh apa aja. Yang penting masalah pelek atau ban, nah, kita siap pertanyaan kita jawab. Ini guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita mau jalan ya. Posisi konsumen kita mau lanjutkan perjalanan ke tempat aktivitas semula. Jadi posisi yang mau jalan. Ini guys, ternyata mobilnya diesel kayak guys. Dari suara mesin itu diesel. Ini penampilan dari ini guys. Tuh. Radinya linding.